Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Kalau saya yang hipertensi sama asam urat itu sudah sembuh. Okay. Tapi kalau pola makannya nggak diatur ya tetap harus minum somen itu. Mm-hmm. Kalau istri sudah sembuh total, kayak gitu. Mm-hmm. Tadinya awalnya asam uratnya itu berapa sih Pak? Terus rasa di badan tuh kayak gimana? Kalau asam urat saya kan kalau untuk cowok kan 7 berapa itu? Saya udah sampai hampir 12 lebih. Oh 12. Jadi apa yang dirasakan tubuh Bapak? Jadi di badan itu kayak itu sakit semua di tulang pada sakit semua kayak gitu. Mm-hmm. Sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Mm-hmm. Itu sudah terjadi berapa lama Pak asam uratnya? Saya setahun yang lalu. Oh setahun yang lalu. Kalau hipertensinya? Hipertensinya sudah 3 tahunan lebih. Itu. Dan sudah tinggi ya. Sekarang gimana hipertensinya? Sudah normal? Hipertensinya sudah normal. Sering normalnya sekarang nggak ada. Kalau dulu kan mikir atau kayak mikir terlalu kencang sedikit sudah langsung naik kayak gitu. Sekarang nggak. Itu tergantung. Nah kalau istri Bapak yang ambeien katanya 7 tahun ya Pak ya. Itu rasanya seperti apa Pak? Kalau ambeien itu dari lahir anak pertama. Okay. Itu langsung keluar ambeiennya. Sampai setahun yang lalu konsumsi itu udah berapa sudah apa hilang, nggak ada itu, udah kempes kecil kayak gitu. Semenjak pakai Soman pada saat itu, ya Pak ya. Nah katanya sebelumnya itu mencobanya udah bermacam-macam ya. Ada hasil nggak dirasakan sebelum memakai Soman? Kalau sebelum memakai Soman yang untuk istri kan paling ke dokter nanti keluar lagi. Okay. Apa untuk ambeiennya? Tapi sekarang sudah nggak. Oh nggak, kambuh-kambuhan ya. Iya. Pertama kali coba berapa tetes pada saat itu? Itu dianjurkan 10 tetes, bilangnya, sama diminum sama dioleskan ke ambeiennya. Langsung ada reaksi pada saat itu? Itu bilangnya reaksinya semakin kecil untuk ambeiennya, kayak gitu. Untuk badannya bilangnya udah enakan kayak gitu, tapi semakin kecil tuh setiap konsumsi kayak gitu. Oke, jadi ambeien yang sudah 7 tahun diderita sama istri Bapak Heru ternyata bisa teratasi dengan penggunaan Soman 10 tetes 3 kali sehari. Di botol keberapa pada saat itu Pak? Itu habis satu botol. Baru satu botol Mitra Sehat, hebat sekali. Jadi untuk Anda di rumah yang punya masalah dengan ambeien, jangan pernah takut untuk mencoba Soman, karena memang Soman berani coba berani sembuh. Dan bukti selanjutnya Bapak Heru yang punya masalah asam urat dan juga hipertensi selama setahun, masalahnya teratasi juga dengan penggunaan Soman. Untuk Anda jangan takut untuk mencoba Soman, karena Soman berani coba berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.